Latih 1 dan Mukil 1. Puli Pasir, putra 2, putrinya 0, pelatih 1 dan pembesar 2. Jumlah atlet yang 13, berjumlah seluruhnya 48 orang. Persiapan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para atlet masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan dalam rangka kegiatan pelepasan kontingen Kopda Kota Pontianak untuk mengikuti Kopda tingkat provinsi yang akan berlangsung tanggal 17.